Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait pakaian antariksa generasi selanjutnya yang akan digunakan dalam misi Artemis 3 NASA. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Pakaian antariksa Axiom Extravehicular Mobility Unit yang baru akan memberi astronot kemampuan canggih. Ini berfungsi untuk eksplorasi ruang angkasa sambil memberi NASA sistem manusia yang dikembangkan secara komersial yang diperlukan untuk mengakses, hidup dan bekerja di dan di sekitar bulan. Pakaian luar angkasa canggih memastikan astronot dilengkapi dengan peralatan yang kuat dan bikinerja tinggi dan dirancang untuk mengakomodasi berbagai anggota awak. Dibangun dari desain pakaian antariksa Exploration Extravehicular Mobility Unit, pakaian antariksa Axiom Space diciptakan untuk memberikan peningkatan fleksibilitas, perlindungan yang lebih besar untuk menahan lingkungan yang keras, dan alat khusus untuk memenuhi kebutuhan eksplorasi dan memperluas peluang ilmiah. Menggunakan teknologi inovatif dan desain yang fleksibel, pakaian antariksa ini akan memungkinkan lebih banyak eksplorasi permukaan bulan daripada sebelumnya. Pengembangan pakaian antariksa generasi berikutnya oleh Axiom Space ini merupakan tonggak penting dalam memajukan kepemimpinan Amerika dalam eksplorasi ruang angkasa dan memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang bulan, tata surya, dan lainnya. Pakaian luar angkasa ini dibangun dengan fitur-fitur canggih, mewakili masa depan eksplorasi ruang angkasa dan berkontribusi pada kemajuan teknologi ruang angkasa generasi berikutnya. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait pakaian antariksa generasi selanjutnya dalam misi Artemis 3 NASA. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.